Pemirsa, perkembangan teknologi dan transformasi digital mesti direspon oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil, mikro, dan menengah. Perkembangan teknologi terus terjadi di segala bidang, termasuk kaitannya dengan UMKM. Pengamat ekonomi yang juga Rektor Undiknas Profesor Sri Subawa menyatakan, masyarakat harus tanggap merespon perkembangan teknologi dan juga transformasi digital. Terobosan pemerintah terkait transformasi digital dirasakan sangat tepat. Diyakini pula SDM di Bali siap akan transformasi digital yang terjadi. Perkembangan teknologi mendukung masyarakat dalam pengembangan usaha. Ya, saya kira ini terobosan yang sangat baik dan memberikan manfaat ya bagi para pelaku usaha maupun para UMKM dan juga masyarakat secara umum. Penggunaan teknologi di era saat ini sangat penting ketika kita menghadapi aspek-aspek kehidupan yang sudah dimasuki oleh anak-anak digital dan teknologi. Ya, mesti kita harus merespon dan saya kira ini manfaatnya luar biasa ketika masyarakat dan pelaku bisnis sudah mengadopsi teknologi. Ya, seiring dan selaras pengembangan pariwisata digital dan ekonomi secara umum, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi kita. Jangan mengabaikan ya aspek pariwisata budaya, pariwisata bahari dan semua saya kira membutuhkan pengetahuan, membutuhkan transformasi era digital. Lebih lanjut dijelaskan, terobosan ini juga sangat efektif dalam pertumbuhan ekonomi, terlebih seluruh aspek kehidupan tak terlepas dari teknologi. Desa Ariani, Bali TV.